Seperti inilah suasana perayaan Imlek di Kelenteng Guang Demiao, Jalan Bukit Niaga, Kelandasan Ulu, Balikpapan, Jumat malam. Umat yang sejak sore berdatangan nampak hikmat saat menjalankan ibadat. Ketua Majelis Konghucu Balikpapan Charles menyatakan, Imlek kali ini masuk di tahun naga kayu. Dengan sio tersebut, mereka berharap situasi di Balikpapan tetap aman hingga pelaksanaan pemilu berakhir. Saya sebagai ketua Makin Balikpapan, ya kan, mengimbau semua umat Konghucu maupun warga kota Balikpapan seluruhnya menghadapi ini tahun 2075 tahun naga kayu, ya. Semoga semua sukses, semua sehat, dan harapan utama supaya kota Balikpapan ini aman selalu lah, Pak. Untuk pengamanan, Babinsa dan Babin Kamtipmas disiagakan di sekitar kelenteng. Kami dari bagi tugas untuk sebagian untuk standby dan sebagian untuk patroli. Situasi malam ini kondusif dan kita pastikan untuk aman bagi bagi yang mereka dapatkan ibadah. Malam perayaan Imlek di Kelenteng Guang Demiao berlangsung aman dan lancar. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.